Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, tetap di channel Pak Aji Agi, channel dari kawasan Kota Angin Nganjuk. Ya, ini ada sepeda Minion. Ini sepeda dikirim ke sini karena dinaikin enggak nyaman, enggak enak. Setelah saya lihat ini ternyata untuk framenya ini bagian belakang ini memang ukuran konik 24. Jadi framenya ini punyanya 24, cuman diganti forknya. Otomatis dinaikin enggak enak. Sepeda ini kata pemiliknya itu baru jadi. Jadi baru jadi dinaikin terus rasanya itu enggak enak, terus dikirim ke sini. Nanti kita rubah untuk bagian frame yang belakang ini. Kita jadikan 20. Ya, bisa kita lihat tuh. Itu pedal itu hampir menyentuh tanah. Ukurannya memang nanti kita tinggikan ini. Ukurannya masih punya 24, akhirnya ya dia cenderung ke bawah ini, untuk pedalnya ini. Jadi buat teman-teman semua ya, untuk memutuskan merakit sepeda, usahakan untuk nyoba dulu sepeda teman-temannya. Jangan sampai seperti ini, barang sudah jadi akhirnya merubah lagi. Oke, kita bongkar aja, semoga nggak ada halangan. Bismillahirrahmanirrahim. Sobat, ini untuk proses pemotongan dan pengelasan sudah beres. Jadi bisa kita lihat berbedanya. Kalau kita pakai frame 24, kita paksa untuk pasang roda 20. Jarak frame sama frame yang tegak ini sama roda itu terlalu jauh. Kemudian pedal itu hampir menyentuh tanah karena apa, jarak as sama tanah itu cuma 20 cm. Tapi kalau sudah kita upgrade itu jaraknya hampir 30 cm-an.
coba kita ukur ya. Jaraknya sudah lumayan jauh, otomatis resiko untuk membentur tanah itu sangat minim ya, sudah lumayan jauh. Jadi kalau pakai frame 24 kita paksa untuk roda 20, itu biasanya kalau kita kayuh itu rasanya kita ngayuhnya ke belakang, nggak ke depan. Kemudian di kayuh rasanya berat, otomatis udah capek ya, nggak nyaman, udah capek. Ini untuk catnya ini terpaksa saya buang, soalnya wes hancur. Besok kita cat lagi. Jadi buat teman-teman kalau pengen ngerakit sepeda, itu usahakan untuk minimal tanya-tanya ke teman-temannya yang sudah buat atau yang sudah ngerakit ya, biar nasibnya nggak seperti ini. Kalau kita paksa untuk, bukan ukurnya kita paksa untuk jadi, ya nasibnya seperti sepeda ini, sudah jadi kemudian kita rombak lagi seperti ini. Jadi bahasa Inggrisnya yo eman-eman ya. Oke, saya rasa cukup ini yang bisa saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.